Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang selalu dukung channel aku. Selamat sore menjelang malam, teman-teman. Nah, di kesempatan video hari ini aku barusan bisa ngevlog, guys, karena tadi itu barusan bisa pulang dari rumah karena selama berapa hari ya, guys, sudah kurang lebih ya 2 minggu lebih rumah sakit karena masalah divo lagi sakit. Dan ini dibawa ke Serengat dan alhamdulillah sudah membaik, guys, karena aku mau vlog gimana gimana kan di lokasinya juga di rumah sakit, tidak boleh rekam-rekam sembarangan atau foto karena ada apa itu perintah atau ada nggak boleh direkam-rekam. Jadi aku nggak menghargailah, dan juga saya sibuk jadi nggak pernah ngevlog. Dan ini aku bisa pulang tadi, aku bersama Mbak Dewi dan juga Mas Daman nganterin karena cuman bawa kendaraan mobil. Di sana perjalanan 1 jaman lebih dari rumahku ke Serengat itu, ke rumah sakit itu, dan alhamdulillah sudah membaik. Di sana itu cuman ada Pak Ji dan juga Mak Darti di sana. Dan nanti kalau sudah membaik atau sudah sehat bisa telepon ke saku atau ke saudaranya di Serengat. Alhamdulillah juga saudaranya di Serengat, Mbak Sri, juga membantu. Maksudnya nanti kalau ada apa-apa bisa menjenguk karena rumahnya dekat sama rumah sakitnya. Kalau rumahku kan jauh, guys, 1 jaman setengah lebih, dan sudah beberapa hari Mas Daman juga Mbak Dewi pengen pulang. Jadi aku tadi nganterin, dan juga aku pulang bisa bertemu Mak Atim dan juga Bapak Markuat dan juga Filona karena juga kangen, guys, sudah berapa hari nggak pulang. Pulang pas di Aulia, terus paginya sudah ke sana lagi bawa botol itu yang aku ngevlog. Oke, teman-teman, kita lanjut saja ke pawon karena Mak Atim mau masak. Tadi aku dibilangin kon ngevlog, guys, ngevlog nggak tahu apa masak, katanya kepiting. Oke, kita lanjut saja ke dapur Mak Atim dan juga mau tanya-tanya juga sama Filona, teman-teman. Jadi ini tuh Mak Atim juga panenannya jagung sudah banyak di rumah, berapa hari nggak pulang di rumah. Dan ini motorku, guys, lama nggak saya kendarai tuh, kangen motorku. Dan ini motornya, mobilnya Mas Aldivo, saya bawa pulang di rumah karena di sana nggak ada orang. Saya bawa pulang di sini, nanti kalau pas dikabarin bisa langsung berangkat gitu. Karena ini cuman tadi, guys, aku pulangnya belum lama, tadi sore, dan sekarang masih jam 6 atau jam 7. Panenan jagung Atim. Tuh. Rumah banyak. Tuh. Kayak pabrik jagung, guys. Sumit di sini sumnya panen jagung. Tuh, Bapak lagi dulang Filona. Tuh, dadah, Lun. Tuh, Filona, guys, sudah lama nggak kelihatan. Pi, Lun? Ada. Gulai Mas ra? Beh. Dino lawan turu kamar. Nah, gulai aku? Ora kangen aku? Heh? Kangen. Heh? Kangen. Mosok kangen. Kangen lek kok mah neng cuma neng. Tuh, Mak, dan juga Mak Atim juga masak. Tuh, Mak Atim lagi masak. Masak apa, Bu? Masak kepiting kecil. Apa? Alas cuyu. Cuyu, guys, kepiting kecil, kepiting kali. Apa-apa? Oh, nih. Kali. Kibli, ya? Beli. Beli, guys, enggak. Neng tidak tuh. Piro? 1 kilo? Apa setengah kilo ya? 2 kresek kak. Setengah setengah. Piro? 7 ribu. Semuanya? 7 ribu, guys. Kemarin itu juga. Tadi banyak kan di kulit. Kemarin itu kan Matu juga beli, tapi aku belum sempat makan, guys. Cuma makan cuma 1 atau 2. Kemarin kan payah. Nah, ya di payah. Saya mau. Kalau. Karena enggak sempat pulang, enggak makan di rumah makan nih. Nah, tuh ini sama tempe. Ini apa kok ada tempe? Ini harus jangan dicampurkan ini. Enggak boleh. Ora oleh kah? Kurang mau. Hah? Lah iya, lah iya. Ini apa ini? Iya, sojo digoreng e. Oh, cuyu-cuyu tok, aduh sekelop pedes e. Ya iya, kok nyampe tempe malah kerasane iki tempe merubah rasa lho, Bu. Mergo tengi. Jadi jangan, kalau duduknya barangnya rasanya ini malah gak enak. Gak bisa gurih, buleng, guys, karena lampunya gak terlalu padang. Bih, kameranya gak
mendukung guys ini. Nih, buat apa, Bu? Anu parutan. Kelapa buat santan. Kok masuk ini anu, Bu? Kepitingnya, guys. Mau di tapi pertama kali ini Bu paling masak kepiting apa? Di enggak pernah ana. Lah ya apa dapat nih? Dikeloy. Eh, ngulang ya, guys. Lampunya rapat tak pada kok. Di HP ini jeluk adik. Jeluk adik guys, guys. Udah rusak guys, guys. Piye iki guys? Tukang ulun. Piye toh? Belum gur-gur gede-gede suatu benar. Bisa beli guys. Yang lebih bagus bisa ngevlognya biar jernih. Dan alhamdulillah guys. Sing ora patek bagus ya. Orang apa? Ya mau ni iso tuku sing ora patek bagus ya sing urung iso tuku. Apa mana sing bagus ta saya? Bagus. Lun. Sabar. Lama enggak ngevlog sama Filona, guys. Sekolahnya apa, Lun? Sekolah. Sekolahnya apa? Sekolah warna mau. Beh, mending warna ae to. Pernah ke malah ya guru nih. Libur besok. Cuma minggu. Terus minggu besok. Free libur kape. Cuma libur lah. Libur Selasa. Teman-teman ini sama Mak Atun sudah dimasukkan tadi itu. Nih bumbunya sudah dimasukkan sama apa Bu? Kepitingnya. Terus mateng kepitingnya sebuah goreng Bu. Cuma digodok. Paling digoreng enak. Goreng sumber-sumber mateng ngono kae. Tuh. Ora atos. Oh, dipeyek. Mantap, guys, wah. Ini lawe. Apa kok lawu itu, guys? Sego diwol lawe iki, guys. Kamangane muluk. Wah, pedes. Muluk. Iki pedes lah tuh cabenya. Wah. Mantap. Jos. Arep, Lun? Yakin. Enak, Lun. Paling aku ora tau mangan. Aku wis mangan. Payek. Payek. Aku ora wae. Yo ben yo tak. Pijir lho. Sama Rana. Oke, teman-teman. Jadi ini aku sudah selesai, Mak Atim juga sudah selesai masaknya, tinggal masukin apa, Bu? Bumbu santan. Santannya orang boleh mau? Santannya nanti sudah matang, guys. Oke, teman-teman, saya mau mandi dulu dan nanti ya layah-layah dulu, guys, karena beberapa kali di rumah sakit. Kurang tidur dan yo agak meriang badan, lemun-lemun. Nanti aku mau mandi dan istirahat dulu layah-layah. Oke, teman-teman, saya tutup videonya. Terima kasih yang selalu mendukung aku dan mohon maaf selama berapa hari gak ngonten. Nanti kalau sudah asal Divo sembuh di rumah bisa ngonten lagi kayak dulu. Oke, teman-teman, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.